Ya, Anita dan pemirsa dari Pulau Sumatera, kita beralih ke Pulau Jawa. Ini ada acara tradisi kenduri durian di Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang diwarnai kericuhan. Ya, seorang pemuda dikeroyok warga karena diduga mencopet di tengah kerumunan warga yang berebut buah durian. Setelah diteriaki maling, seorang pemuda langsung dikeroyok warga di tengah arena kenduri durian di lapangan Desa Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu siang. Beruntung panitia dapat melerai aksi main hakim sendiri, hingga acara kenduri durian dapat kembali berjalan. Sementara terduga pelaku copet diserahkan kepada petugas keamanan untuk diperiksa lebih lanjut. Kenduri durian merupakan tradisi warga Kecamatan Wonosalam setiap setahun sekali. Warga dari 9 desa membuat gunungan buah durian berukuran kecil, sementara di tengah lapangan terdapat gunungan buah durian raksasa setinggi 8 meter. Seluruh gunungan berukuran kecil kemudian diarak warga dari kantor kecamatan menuju lapangan Wonosalam. Selanjutnya, gunungan berukuran kecil kemudian diletakkan mengelilingi gunungan buah durian raksasa. Sulit nggak tadi satu-satu? Dapatnya sulit nggak? Apa? Dapatnya sulit nggak? Iya, sulit, sulit. Gimana cara dapatnya tadi? Nah, cepit-cepitan gitu. Selan. Rencananya mau dipakai apa ini nanti? Apa? Rencananya mau dipakai apa ini nanti? Mulai. Usai didoakan, warga langsung merangsek maju berebut 9 gunungan kecil. Dilanjutkan berebut buah durian dari gunungan raksasa. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan.